Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Sekarang kita akan mengetes para preman kampret ini. Kita akan lihat siapa yang sering mencuri mobil sembarangan guys ya. Nanti mereka akan Upin laporkan sama Pak Polisi. Kita tunggu kalian lihat ya, mereka akan bawa lari mobil Upin ini. Nah, kita sudah taruh 3 mobil Honda City sama satu mobil Pajero guys. Kita lihat apakah ada yang akan membawa mobil-mobil ini atau tidak. Wah, sudah mulai mereka udah mulai kasar nih guys. Wah, aduh kampret. Wih, siapa yang berak di sini? Coba kalian lihat tuh guys, tuh ada tai cuy. Coba lihat tuh, tuh ada tai guys. Aduh. Wah, sejauh ini belum ada yang berani mengambil mobilnya ya. Wah, tapi mobilnya sudah terdorong ke belakang, guys. Oke, kita tunggu siapakah yang akan membawa mobil-mobil itu, guys ya. Mereka sudah tidak sabar sebenarnya, tapi karena ada Upin di sini, berarti kita coba sembunyi sini. Mereka akan membawa mobil ini guys, tapi kita lihat yang mana nih yang berani yang akan membawa mobilnya. Wow, Upin harus tunggu guys. Kita lihat, nah tuh mereka sudah ambil ancang-ancang mau bawa lari salah satu mobil guys. Kita lihat preman mana yang berani mengambil mobil yang Upin parkir di depan rumah Upin. Ayo kalian jangan pura-pura, aku tahu maksud kalian. Kalian ingin mencuri mobil kan? Wow. Oke guys, kita tunggu sampai mereka berani mencuri mobil di depan rumah Upin guys. Lalalalala, permen-permennya cuman pura-pura guys. Mereka ini pencuri handal. Ambil saja, jangan malu-malu kalian. Aku sudah tahu kalian ini pencuri. Tuh, mereka muter-muter guys. Apa yang akan mereka lakukan? Kita coba sembunyi di mana ya? Nah, di sini coba. Sepertinya mereka agak gimana ya kalau mobilnya cuma 3. Kalau Upin taruh banyak mungkin mereka naik-naik di atas mobil loh. Gokil ini preman-preman kampret ini. Ayo kita lumayan jauh dah biar mereka berani mencuri mobilnya. Ayo kita lihat apakah ada yang akan lari mobilnya atau tidak. Padahal Upin sudah jauh loh ini guys. Kenapa mereka masih nggak mau bawa mobilnya ya? Kenapa bang kamu tengok-tengok aku? Oh tidak Upin, tidak. Kenapa kamu emangnya takut dengan Upin? Lari. Preman tapi mereka takut dengan Upin guys. Dasar preman cemen. Ayo kita lihat apakah mereka akan bawa mobilnya atau tidak. Ini kalau Upin bawa satu terus kita jalan-jalan mobilnya diambil semua ini guys. Kalian percaya tidak? Upin jalan-jalan deh dengan satu mobil, sepertinya mereka nggak mau bawa mobilnya kalau ada Upin di sini. Ayo kita coba jalan-jalan ya guys. Upin bawa mobil merah guys. Kita coba bawa mobil merah ini guys. Mobil Honda City merah. Mantul coy. Oh, kenapa rumah ini ada jeruji besi seperti di dalam penjara saja guys. Wow. Ayo kita berkeliling sebentar terus Upin balik lagi guys. Kita akan lihat apakah mereka sudah mencuri mobilnya atau tidak. Iya kan. Ih. Woi, ada apa di sini Upin baru lihat guys. Waduh, sudah ada rumah di sini guys. Rumah apa? Sekolah aku tidak tahu. Wow, gokil.
Gila coy, cepat sekali mobilnya coy. Wow, salah jalan. Wah, anjir. Aduh, terbalik mobilku. Ya ampun, mobil harus pergi dari sini. Mobilku terbakar. Waduh, meleduk. Ya, aku harus menumpang. Abang, aku numpang dong. Sampai di depan rumahku. Oke, Upin, baiklah. Keluar kamu. Aduh, dasar Upin kampret. Abang pilotnya dikeluarkan sama Upin, guys. Gara-gara dia mau naik. Aduh. Oke. Wow, ugal-ugalan ini super taksi, guys. Wow, jangan belok kanan, please. Jangan belok kanan, tolong. Wah, mantap. Begitu kan keren. Berarti kamu menuju ke rumahku. Nice. Kita masuk dari sebelah sini, guys, ya. Nah, dari sebelah sini nih. Dari sini nih. Oke. Sini aja, Bang, sini aja. Upin mau turun. Wah, turunnya kayak begitu, guys. Gokil. Upin bos, mari kita lihat apakah mobil-mobilnya masih ada atau sudah dicuri. Dicuri, guys. Dicuri berganti dengan mobil yang jelek. Kalian lihat itu. Aduh, mobilnya tidak boleh ditinggalkan. Wah, ada bom tai di sini. Wah, ini tai super ini, guys. Kalau Upin injak meleduk nih. Ayo kita lihat. Coba. Wow, gokil. Aduh, Upin meninggoy.